Halo guys, selamat datang di channel aku, Hendra. Vlog ini tentang summer holiday, karena ini kita udah mulai libur summer holiday. Nah, liburnya juga lumayan guys, jadi saatnya saya dan keluarga mau liburan dan jalan-jalan. Tapi karena istri saya udah hamil masuk ke 9 bulan, nah jadi saya nggak bisa untuk pesen tiket pesawat. Makanya kita cari alternatifnya, yaitu jalan darat, naik mobil guys. Nah, kita mau jalan-jalan ke Norway dan Sweden. Nah, tapi kita naiknya naik mobil, dan nanti ada naik ferry. Seperti apa keseruan dan perjalanan kita sampai ke Norway, Oslo? Ayo guys, ikutin saya guys, jalan-jalan ke Norway, Oslo. Let's go. Come on guys. Kita lihat guys perjalanan guys. See you, bye. Ambil kapal ke Laurik ya. Tadi dia enggak. Nanti dari Laurik kita jalan ke Oslo, Norway. Itu cuma sejam setengah sih kalau udah nyebrang. Tapi ini kita naik kapalnya 3 jam guys. Ini kapalnya gede banget. 3 jam lebih jauh dari kita naik Color Line. Ini lagi ngantri guys. Thank you.
4. Pas itu saya jadi atas ya. Paling atas. Ada di atas kapalnya, jadi ini banyak orang di luar, tapi kapalnya belum jalan sih. Ini masih ada di atas, kita lihat pemandangan dari luar kapalnya guys. Ini kapalnya gede banget guys, jadi kita bisa lihat view nanti pas lagi jalan, tapi ini belum jalan kapalnya guys. Ini masih lagi loading orang dan loading mobil. Ini kapalnya gede guys. Oke, saya mau masuk dulu guys. Saya udah di dalam lagi. Saya mau cari ke tempat duduk. Kita tempat duduknya dulu guys, tempat duduknya. Tempat duduknya adanya di bagian depan. Bagian depan. Nah, ini dia guys. Ini saya ngapain? Ngomong deh. Ini guys tempat duduk nih guys. Jadi lumayan gede sih. Ya. Lumayan gede tempat duduknya, dan ini kita lagi makan dulu. Kalau udah jam makan siang guys, jadi kita lapar. Ini perjalanannya tempuh 3 jaman guys, jadi masih lama guys nyampe Oslo nya guys. Oke guys, see you in Oslo, bye.
sampah. Thank you.
Halo guys, ini aku udah nyampe di hotel kita nginep di Oslo. Nah, terima kasih guys udah nemenin perjalanan kami sampai ke tempat tujuan di Oslo dan hotel. Ya, ini traveling untuk hari pertama, jadi kita nyampe hotel, perjalanan cukup jauh. So, terima kasih guys, and jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, serta tonton terus video saya dan tunggu vlog saya explore di Oslo. Okay guys, see you and bye bye.